tak terhenti, bara yang terjaga pasti akan mati. Raga tak berjiwa tak akan berarti, terkubur di bumi. Hari tak terhenti, nadir tak berhenti, bara yang terjaga pasti akan mati. Nada berirama menembus relungku, dari lamunanmu. Hidup bukan untuk menunggu, kejar semua yang kau mau. Beranjak dari lamunanmu, hidup bukan untuk menunggu, kejar semua yang kau mau. Beranjak dari lamunanmu, hidup bukan untuk menunggu, kejar semua yang kau mau. Beranjak dari semua yang kau mau. Oh 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 oh. Thank you.
Rasanya tak
merah jingga yang saya tahu dulu awalnya pernah ketemu Sanusi ya. Sanusi pertama kali itu dengan konsep yang berbeda. Tapi boleh kenalan dulu lah lo. Boleh, kenalan boleh, dulu boleh. Nih merah jingga nih siapa-siapa nih personilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Adil Katalino, Bacorimin Kasurga, Basingat Kajubata. Harus. Nih, sebelah kanan, siapa? Nama aku Atuy. Atuy. Nama saya Tagas. Tagas. Nama saya Akien. Akin. Akien. Akien. Nama saya Anci. Anci. Nama saya Nayao, Bang. Nayao, kayak sungai ya. Oke, ini merah jingga, merah jingga. Nah, tadi diulas ke belakang dikit gitu kan. Soalnya tahu merah jingga tuh dulu awalnya dengan format band. Iya. Pernah ketemu Sanusi format band dulu tuh kayak apa ya, Angsa Serigala gitu ya. Nah. Ya benar kan? Terus pernah berubah lagi dan akhirnya ketemu dengan format baru lagi. Baru lagi. Boleh diceritakan nih perjalanan hidup sehingga dapat hidayah dengan musik berat, kayak gini gitu. Berat, ya. Bang, berat. Berat ya. Apakah semua gara-gara Atuy? Gimana cerita? Gini ceritanya, Merjingga terbentuk dari 2016. Pertama itu mau ngusung, ya bisa dibilang genre dream pop gitu ya. Dream pop yang dulunya emang berlima. Sekarang berlima juga? Sekarang bisa jadi 6, bisa jadi 7. Oh bebas, sesuai ini ya, sesuai klien lah ya. Sesuai klien lah ya. Sesuai panggilan lah ya. Sesuai panggilan, nah terus? Jadi di tahun 2017 awal itu beberapa ada yang minggat, ada yang termakan oleh hukum alam gitu kan. Jadi beberapa gugur dan sisa aku sama Ardi kemarin. Jadi saya berdua. Jadi berdua tuh ngusung agak ke lebih ke folk akustik gitu kan. Lambat laun 2017 sampai ke awal 2018 Ardi mulai gugur juga. Jadi sempat beberapa bulan aku ngarungin sungai sendiri gitu kan. Ngarungin sungai sendiri, tiba-tiba nah, 2018 di pertengahan gitu. Ketemu ada yang namanya Festival Round Fest. Round Fest yang ada di Sumatera apa sih? Sumatera Utara. Medan ya. Medan. Coba submit, tembus. Submit tembus Round Fest. Dari kawan kan, kemarin kan bisa sorong-sorong gak bisa. Kebetulan ketemu sama sini. Oh nih. Awalnya pengen ngajak kru. Nah ngekru gitu ya, ngekru. Ya, ya, ya. Tapi kayaknya sepi, udah ikut gitu ya. Manggung sekali gitu. Kebetulan itu juga tanpa dukungan kawan-kawan yang ada di Pontianak gak mungkin bisa pergi gak. Oh. Jadi terima kasih lah buat kawan-kawan di Pontianak. Sempat buat showcase juga gitu ya sebelum berangkat. Berarti dari sendiri tadi solo berubah jadi dua bersama Atuy itu dari Round Fest. Pas di Round Fest sama Atuy. Kita sempat collab ya tuh ya. Waktu Sanusi sama Ardi. Sempat collab sama band aku juga. Dulu nama band aku Patalino. Kebetulan etnik juga. Collab sama Merah Jingga. Oke, ya, Merah Jingga. Waktu collab, kawan-kawan bilang, cocok nih kayaknya, keren lah kalau Patalino gabung sama sama Merah Jingga. Ujung-ujungnya semesta merestui. Akhirnya bersama-sama sih ya, sampai sekarang ya. Karena dari awal aku sama Sanusi udah tekad nih, kalau aku gak setuju kalau misal kita menetapkan satu genre. Karena menurut aku berseni dan karya itu jujur ya. Enggak mandang genre apa, genre ini, genre itu, yang penting jujur ya, apa yang pengen kau mainkan, apa yang pengen kau buat, kau buat gitu ya. Senang dimainkan. Senang mainkan, enggak terserah lah aku. Orang mau mandang ini genrenya ini terserah, berubah, yang penting gitu. Ini hasil karyaku ini yang aku persembahkan untuk kita. Oke. Okay. Berarti tadi kan katanya dibius, dipengaruhi katanya di Round Fest itu kan. Ya siapa sih yang buat akhirnya udah yuk kita main kayak gini nih Merah Jingga. Apa itu? Orang kah atau isu kah, ideologi kah, bisa sebenarnya sih bukan bius dari hal musik dan sebagainya ya, dengan hasil karya atau yang lainnya, lebih ke bius ke pribadian kita. Kalian cocok nih, kalian ini gini kalian harus gini kalau gini, bukan dalam karya tapi dalam
bersikap. Ah, dalam bersikap, dalam perspektif kita kayak gimana, sikap kita kayak gimana. Dan oke, terima kasih Kang Joy Mira juga, tuh Sanusi dan Mira Jingga and friend yang lain ya. Tadi udah hafal namanya. Sorry. Ada yang lain banyak. Terima kasih, semoga kedepannya mungkin bisa main lagi di program-program Musik Onjak Karya yang lain ya. Amin. Ya, semoga ada programnya yang lain selain live season ya. Siap-siap main-main terus aja Karya. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya dengan tamu yang berbeda di Musik Onjak Karya. Mira Jingga. Oke, thank you. Bangkitkan kembali suara.